Bismillahirrahmanirrahim. Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini disesuaikan dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring TAP Rapimnas garis miring 5/2023. Penetapan pilihan dukungan P3 kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan antara lain. Yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah guru kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar makruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warobun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan oleh berbagai lembaga survei dengan menempatkan posisi teratas bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya.